Oke, okay. tidak, tidak ada pilihan lain. Kalau memang dilihat, ini tidak menguntungkan juga, ya, bagi Demokrat. Ya, Mas Ipang, ya, dalam hal pencapresan kali ini, Mas Ipang, ini ada pemberitaan yang mengatakan seperti ini: Demokrat sempat berstatement bahwa uh, Surya Paloh ini bahkan diminta oleh Istana. Dalam hal ini, kalau berbicara soal Istana, pasti uh, maksudnya adalah pada Presiden Joko Widodo yang tadi, Mas Ipang juga sempat mengatakan salah satu kingmaker untuk pencapresan 2024 soal penjegalan eh, kepada AHY agar tidak berpasangan dengan Anies Baswedan ini sendiri menurut Mas Ibang seperti apa komentarnya? Ya kalau penjegalan itu bukan penjegalan sih sebenarnya ini seni partai berjuang. Kalau menurut saya kalau partai itu berhasil meyakinkan apa elit-elit kunci, elit-elit penentu ya. Maka sebenarnya itu kan peluangnya besar. Tapi kalau gagal, menurut saya bukan soal jegal mencegah, tapi ketidakmampuan di dalam meyakinkan elit-elit kunci di dalam peta politik kita ini. Jadi saya mengatakan bukan Pak SBY tidak menjadi elit penentu, tetapi ternyata PSB tidak punya kekuatan untuk memastikan AHY sebagai cawapres itu kelemahannya hari ini. Nah itu adalah di dalam politik itu biasa saja. Bahkan Pak Prabowo juga pernah sampai statement beliau hari ini kan mengatakan ya ini bagian dari dinamika demokrasi ya, politik kita nikmati saja politik ini jangan diseriuskan begitu kalau nah, begitu ya udah ujungnya begitu jadi nggak nggak Prabowo pun nggak ngambil pusing kan? Hmm, ya sampai sekarang juga tadi juga terkait uh, keputusan dari caimin yang kemudian berpasangan dengan Anies Baswedan Pak Prabowo juga mengatakan ya ini politik santai-santai saja begitu ya? Ya <tansipan> persis ya? cuma okay. kalau, cuma kalau kita lihat apa gelagat ya kemestriannya atau Pak SBA tentu merasa ini oh, beliau gagal gitu belum berhasil nah, Beliau tentu akan berupaya bahwa saya juga bisa menentukan Ay sebagai cawapres uh -huh. ya kita lihat uh -huh. saja kemampuan uh, Pak SBA untuk melakukan desain ulang atau skema ulang atau melakukan pendekatan baru atau melakukan taktik ini kan adu taktik Mak. adu strategi nah Kecanggihan PSB ini kan selama ini teruji. Nah, ini kita lihat apakah dia masih canggih untuk memastikan AHY sebagai cawapres. Mm, Oke, okay. terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.